Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nufa dan YouTuber semuanya. Kali ini kita mengunjungi salah satu tempat wisata baru di Bekasi. Namanya Pesona Taman Pesona Wanajaya, Pesona atau Pesona Gading Cibitung ya. Tempatnya di perumahan Pesona Gading Cibitung. Nah, teman-teman kalau kesini saya sarankan untuk menggunakan aplikasi Google Map ya, tapi dengan pencarian Pesona Gading Cibitung 2. Ini saya di posisinya di depan perumahannya, di depan perumahan di gerbangnya. Nah, dari pintu gerbangnya saja sudah terlihat beberapa penjual ya yang ada di sini. Nah, begitu. Oke, nanti kita akan lebih tahu lagi di dalam seperti apa ataupun beberapa hal, mulai dari permainan dan wahana yang ada di sana. Kita akan sebutkan satu persatu secara rinci dari tempat dan kemudian harganya. Ikuti terus perjalanan kami di tempat wisata baru ini. Oke, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan kemudian like. Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Oke. Oke, kalau dari parkiran sebelah sini, nah, sebelah sana arah wahana yang sebelah sana. Kemudian sebelah sini area motocrossnya. Nah, dan di sebelah sini ada jalur sepeda sebelah sana. Nah, ini sebelah jalur sepeda. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri dengan mengunjungi wisata ini. Penyewaan mobil crossnya, oh, yang model begini itu 35.000 5 kali putaran. Kemudian yang model yang bentuk stang gitu, dia 25.000 5 kali putaran. Nah, kemudian ini ada lorong besinya. Kemungkinan ini ditaruh, dikasih seperti lampu ya. Nah, untuk hasil fotonya kira-kira nanti seperti ini. Mas, untuk kuda sewanya berapa, Mas? Hah? Sewanya berapa kuda? Nah, kuda ini. Oh. Anak kecil 15.000. Nah, terus dewasa 30.000. Ini satu putaran. Uh-huh. Oh, gitu. Kemudian di sampingnya ada dan ini adalah salah satu tempat wahana sepedanya ya. Dan ini belum final untuk pembangunannya, masih dalam proses.
Oke, dan ini di tamannya kita lihat. Masuk berapa, Mbak? 2.000 ya? Maaf, tahan kiri ya, maaf nih. Maaf. Oh, 2.000 orang. Kalau anak kecil sama aja, anak kecil. Oh ya, oke. Pucat. Biasanya kalau hari biasa nggak ramai kayak gini ya? Iya, hari libur doang. Hari libur doang ya? Ini bukanya sampai jam berapa ini? Malam. Oh, sampai malam jam berapa? Malam paling sampai jam 10. Oh, jam 10 berarti kayak di Bocah Rangkas ya? Oh, gitu. Oke, dan sebelah sana saya pakai drone bagus. Masuk hutan. Anjay, keren banget. Ini saya ikhlasnya, Mas? Iya. Oh, sepuasnya ya. Oke, kemudian foto-foto berikutnya yaitu nah ini salah. Nah, kemudian yang kita akan lurus. Assalamualaikum, Bu. Lagi di mana, Bu? Oh ya. Kemudian spot foto berikutnya yaitu apa ini? Sarang burung. Nah, ini nih. Kemudian spot foto berikutnya yaitu rumah kurcaci. Oh. Oke, kemudian ada jasa pemotretan. Tuh, banyak banget ini mah, parah banget ini. Kemudian spot foto berikutnya yaitu rumah kurcaci. Nah, kayak gitu lah. Oke, kemudian kita masih jalan lurus. Nah, ini ada background dinosaurnya. Nah, kemudian spot foto berikutnya yaitu bingkai selfie-nya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian masih jalan lurus yaitu background sayapnya. Mari sini dong. Oke, setiap tempat jagalah kebersihan. Jangan lupa ya, Adik.
Nah, sebelah kanan yaitu masih bingkai foto juga. Seperti itu. Sebelah sini ada kursi putih. Foto berikutnya yaitu apa nih, dengan background taman pohon sakura ya. Foto berikutnya yaitu kayu berbunga. Foto berikutnya yaitu bingkai selfie, ya, kita sebut saja bingkai selfie. Oke, kemudian kita akan menuju. Rame banget cuy. Nah, ini juga salah satu tempat spot foto favorit. Apa nih? Lorong bunga, kita sebesar lorong bunga ya. Oke. Oke, kemudian. Kemudian kita lurus, oke. Nah, ini di spot foto berikutnya yaitu apa nih? Spot foto berikutnya yaitu apa nih? Arah bimbang kali ya disebutnya ya. Kemudian spot foto berikutnya yaitu taman kayu ya.